Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menyatakan dirinya saat ini sangat sayang kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Prabowo di kediamannya hari ini. Prabowo Subianto pernah dua kali melawan Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres di tahun 2014 dan 2019. Namun usai Pilpres 2019, Prabowo justru masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Pertahanan di bawah komando Presiden Jokowi. Dan dalam pemilu mendatang, Prabowo kembali siap bertarung dengan berpasangan dengan anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Prabowo pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat sayang kepada Presiden Joko Widodo. Saya memang pernah bertanding lawan beliau, bersaing lawan beliau. Tapi saya tidak pernah benci dengan beliau. Bahkan sekarang saya sangat sayang sama beliau sebenarnya. Dan saya tidak malu-malu mengatakan, saya saksi beliau berjuang untuk rakyat Indonesia, beliau berjuang.